Lomba ikan hias cupang sekaligus gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan digelar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banjar di ruang terbuka hijau RTH Alun-Alun Ratu Jaleha Martapura. Kontes ikan hias disambut antusias warga pecinta ikan cupang. Hal ini dibuktikan dengan ratusan peserta yang datang beramai-ramai dengan membawa ikan hias mereka. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional dan gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan. Kepala Dinas Perikanan Banjar Ijah Dauli menjelaskan bahwa perayaan Hari Ikan Nasional dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein tinggi, dan juga menyampaikan gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan merupakan gerakan yang memotivasi masyarakat, terutama anak-anak, untuk mengonsumsi ikan secara teratur agar terbentuk generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas. Saya juga menyepakati tema peringatan Hari Ikan yang ke-6 pada tahun ini, yakni konsumsi ikan meningkatkan daya saing bangsa. Karena di era revolusi industri 4.0, bangsa kita harus memiliki sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kuat, dan unggul. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan pintu masuk utama dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu, saya berharap melalui peran keluargalah sebagai bagian terkecil dari masyarakat agar selalu memberikan nutrisi ikan yang baik. Dalam menyediakan gizi yang sehat, halal, dan baik untuk keluarga dengan mengkonsumsi ikan merupakan jawaban yang tepat. Ikan sebagai salah satu sumber protein yang tinggi mengandung omega-3 untuk mencerdaskan bangsa. Dan memiliki kandungan kolesterol yang rendah. Nah, bagi orang tua mungkin lebih cocok karena kolesterolnya rendah. Pada acara tersebut, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Padet Saupian, Kepala Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Banjar Edi Hasbi, Tokoh Agama Kabupaten Banjar Kiai Haji Muhammad Itkon, serta tamu undangan lainnya. Hendra Oji, Kominfo Banjar, melaporkan.